Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Masih semangat ya ikuti tutorial online. Saat ini saudara sudah bisa mempelajari sesi ketiga. Pahami materi pada buku materi pokok MKWU 4108 dan cermatilah pertanyaan pada forum diskusi dan tugas ke-1. Bertanyalah pada tutor atau mahasiswa lain ketika saudara mahasiswa mengalami kesulitan. Ikutilah sesi ketiga ini dengan hati yang ceria. Dengan hati yang ceria, semua akan menjadi indah. Semoga di sesi tiga, saudara mahasiswa mendapat ilmu yang manfaat serta diberi kemudahan dalam menjalankan diskusi maupun tugas. Capaian pembelajaran umum dan khusus. Setelah mempelajari materi pada sesi ketiga ini, Anda diharapkan dapat menangkap informasi dari teks ilmiah. Secara khusus, Anda diharapkan dapat 1. Membedakan membaca intensif dan ekstensif. 2. Mengimplementasikan membaca intensif. 3. Mengimplementasikan membaca ekstensif. Pada sesi ketiga ini, Anda dikenalkan tentang informasi dari teks ilmiah yang dapat dipelajari melalui 3 kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama, mahasiswa diajar dapat membedakan membaca intensif dan ekstensif yang dapat dipelajari pada halaman 3.1 sampai dengan 3.16. Pada kegiatan belajar kedua, mahasiswa diajar untuk mengimplementasikan membaca intensif yang dapat dipelajari pada halaman 3.19 sampai dengan 3.51. Pada kegiatan belajar ketiga, mahasiswa diajak untuk mengimplementasikan membaca ekstensif yang dapat dipelajari pada halaman 3.56 sampai dengan 3.80. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengerjakan tugas 1 dan forum diskusi. Semoga Anda sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.